Nah, ini teman-teman, kita berada di perkampungan Transmigrasi sini ya, Pak ya. Transmigrasi rada baru. Baru di TR-nya 71. Bertemu dengan warga warga Sunda ya, Pak ya. Warga Sunda, Jawa Barat. Jawa Barat. Bandung ya, Pak ya? Bandung. Subang. Subang. Gimana, Pak, ceritanya dulu, Pak? Sehingga sampai di sini, Pak. Nah, itu tuh awalnya ya ke sini itu apa ya? Ya cuma hanya dari Jabar ke sini hanya main. Oh, hanya main ya dulunya. Lalu setelah main ke sini ya gitu, cuma merasa udah kayaknya enak di betah. Cuma gitu, enggak mikir ke depannya apa itu, enggak tahu. Oh, berarti enggak ini ya, enggak, bukan istilahnya apa ya? Ikut Transmigrasi bukan ya? Bukan. Main gitu, tepat main. Kawan gitu ya kali ya? Iya, kawannya saudara yang ikut tren. Saudara kan ada yang ikut tren, sari TR berapa? TR 661. Tapi dia yang paling awal kesini udah balik lagi ke Jawa. Yang malah saudara yang ikut tren, lalu dia gak betah pulang ke Jawa. Yang banyak. Kebanyakan yang karena ada dia di sini, pada kesini tuh gitu, saudara-saudara tuh. Oh, berarti saudara, dulu modalnya nekat, Bapak. Jadi, main ke Kalimantan. Iya, ya emang kayak main ke sini kan. Di awalnya kan cuma ya ke sana aja dulu lah, di Juruju itu. Bukan situ teman di Juruju. Oh, daerah Juruju. Iya, di Juruju Pontianak. Iya, di Gang Kelapa 3 tuh ada pom bensin. Dan pokoknya saudara tuh. Sekarang udah rame. Oh, ramai dah. Oh, dulu kan tahun 88. Ya masih ramai di sini dulu. Di luar sana kota juga ramai di sini sekarang. Tahun berapa, Pak, dulu, Pak? 88. Oh, tahun 88. Sampai 94 kalau enggak salah. Oh, berarti rumah ini Bapak beli duitnya. Kalau beli. Kan satu paket. Kalau satu paket kan ada rumahnya. Ya itu apa, ladang kosong masih di hutan. Awal-awal dulu kan tahun berapa tadi itu? Tahun 88 ya? 88 ke sini. Rumahnya rumah memang dari Transmigrasi. Yang punya rumah ini pindah kah gimana? Ya, enggak tahu ini mungkin kemana, enggak tahu ini. Enggak tahu. Ke sini ya udah orangnya udah enggak ada, mungkin mau impact. Itu entah lewat siapa lah. Maksudnya itu kan banyak. Waktu itu tapi kan kata saudara itu yang udah ke Jawa, enggak boleh. Beli ganti rugi yang keran itu sampai 2-3 paket nggak boleh. Akhirnya susah ngurusnya. Sedangkan akhirnya sekarang kan mudah kok, sertifikat semuanya keluar. Tanah adat itu sekarang sertifikat semua udah. Oh, sini ada tanah adat? Ada yang ujung, ada. Oh, yang ujung. Dari berapa? 200 meter. 200 meter. Dari batas tren sampai ke sungai alamnya itu. Oh, di sini ada sungai alam ya, Pak ya? Ke sana ya? Ujung ada sana. Berarti di sini ini berapa rumah ya kalau TR 71 ya, nih? Umumnya sih sebelah sana 10, satu TR sebelah sini 10. Oh, 10 10. Iya, 10 10. Berurutan lah. Berarti ladangnya ke sananya berurutan. Berarti 20 rumah ya? 20 rumah. Terus sekarang ini udah berapa gitu sisanya ya? Nah, dari si ini yang sebelah sini aja tinggal atas sana kan, di ujung cuma satu. Satu. Sebelah situ masih ada tiga tuh, satu, dua, tiga. Berarti enggak banyak lagi. Kalau jadi kan ini pun kosong lagi nanti di pokoknya. Oh, rencana nih Bapak mau pindah ke sana ya? Iya, Kebanyakan memang saya lihat banyak yang pindah ke sana keluar. Jadi nanti di sini nih yang rumah yang lama ini jadi kebun nanti ya. Saya kan masuk ke sini tahun 2012 awal. Oh, 2012 awal. Ya masih apa ya lah. Ya orang masih banyak ya, kayaknya banyak orang kayak kayak masih banyak yang enggan mau makan kayaknya. Makanya waktu itu kan habis jatah katanya orang iya. Itu habis jatah kan. Dulu kan ada jatah hidup ya namanya ya, dulu ya. Rata-rata tuh rata-rata. Rata-ratanya kan gitu, orang tuh. Kadang yang betah kan, yang beli. Orang Sumba pun kan rata-rata yang ahli terus gitu, habis jatah pulang. Zaman dulu kan. Berapa biasanya Pak jatahnya itu, Pak? Ya. Jatahnya berapa tahun itu? Setahun setengah katanya. Oh, satu tahun setengah. Iya. Kebanyakan berarti kan orang itu orang pemalas, udah makan dikasih, ladang dikasih, udah dikasih makan kabur balik kabur. Kebanyakan kayak gitu ya, Pak ya? Iya, rata-rata. Kebanyakan kayak gitu. Yang paling sombong itu ya itu Subang itu. Sampai ke Sulawesi, ke Irian, sampai. Sekarang kan bayar pun ya
enggak ada musuh pemain gitu. Nah. Masuk. Tapi ketemunya bukan keluarganya Sule kan? Sule. Oh, ke Sule macam di Cianjur. Oh, ini semakin semakin deras nih. Iya. Semakin deras hujannya. Oke. Modal pelawak ya bisa sukses. Iya. Berarti sekarang nih Pak, sekarang ini udah banyaklah sawit Bapak nih. Udah betah di sini ya. Udah berapa hektar kira-kira? Udah berapa hektar kira-kira nih? Totalnya. Totalnya berapa? Oh, enggak bisa itu lagi. Ada 20 kali. Ada. Berapanya? Kalau saya makan orang Jawa Barat yang punya rata-ratanya punya ya yang namanya anak rumah tangga pasti kan anak ya. Oh, udah jadi tuan takur ya. Banyak dah, enggak terhitung lagi. Berarti ada enggak kepengen mau pulang ke kampung lagi? Ada enggak kepengen rasanya? Enggak ada lah. Sekarang kan udah dibel lagi ke sana. Iya kak? Iya, adanya kompo sih. Tapi kalau ke Jawa, yang kompo di sini kemarin 2 minggu ya. Selama di kali, 1 tahun sudah 3 kali ke Jawa. Totalnya ada berapa kali pulang ke sana? Ke enggak kehitung. Udah itu udah sering ya. Yang namanya enggak kehitung nih. Waktu belum bawa ini saya di sini paling sebulan, 2 bulan ke Jawa lagi. Jawa paling 1 bulan ke sini lagi. Ya ada anak kan di sini dua itu kan. Awalnya cecep, memang ada sendiri. Berarti boleh dikatakan Bapak istilahnya ada sukses lah hidup di ini ya. Belum, kalau sukses belum. 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 Sukses kayak udah Sule itu. Sule. Oke Pak. Tadi siapa namanya Bapak? Samud. Pak? Samud. Samud. Asalnya dari? Subang. Subang. Surabaya ya? Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Subang, Surabaya lagi. Oke. Subang itu kan kalau selatannya kan ke Bandung, kebagusan dengan Bandung, Subang itu. Yang itu yang Takuban Perahu itu kan teater itu Subang. Kalau minum bahasa Sundanya apa? Ya, yang kalau lemesnya itu yang ngaleet. Ngaleet. Oh, minum ngaleet. Ngaleet. Kalau makan? Makannya tuang. Tuang. Oh, tuangi. Tuang. Tuang. Nambah lagi, ya, nambah lagi. Kalau nambahnya nambi. Nambi. Kalau misalnya rumah itu apa? Rumah. Rumah ya bumi. Bumi. Oh bumi. 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 Pintu? Pintu? Pintu. Panto. Panto. Jendela? Jendela. Jendela. Kalau cantik? Cantik gelis. Gelis. Gelis pisan euy. Gelis. Gelis pisan euy. Makanya tuh banyak nih kalau Banjar Sunda. Gelis. Gelis. Yang kita tahu kan ya gelis. Gelis. Burung pun berem. Berem merah, apa berem? Merah. Oh merah. Kalau putih? Bodas. Bodas. Oh, bodas. Ganteng. Ganteng. Aset. Aset. Oh pantas banyak yang aset. Ini ya. Kalau orang Sunda itu kan banyak yang namanya Asep ya. Itu oh ada juga. Awalnya pakai K. Asep. Kasep. Oh Kasep. Kasep pisan euy. Gelis pisan euy. Kok ada euy-euynya, Pak? Memang kayak gitu ya. Tergantung orang itu. Gelis pisan euy. Ibu ini gelis pisan euy. Gelis pisan euy. Dulu ketemu ibu di mana, Pak? Ketemunya. Ketemunya kalau nggak salah jadi supir. Oh awal-awalnya ketemunya di itu di gedung film ya. Gedung film dulu kan zaman dulu kan banyak bioskop. Masih banyak bioskop kan. Daerah-daerah sini kah atau gimana? Ya di sana di Jawa. Oh berarti sama-sama ada ibu dulu sini. Ini tuh duda dua kali ini kan di sini. Iya kak, baru keluar sekolah saya udah duda dua kali, udah kawin dua kali saya. Kesemsem ya, kesemsem. Ya nggak tahu lah itu. Umur itu makasih sudah jauh. Itu namanya pesona supir Pak. Beda berapa tahun? Hampir berapa? 8 atau berapa? Di sini. Oh, 8 tahun. Tapi sekarang sama tuan yang ganteng. Oke lah, makasih infonya Pak. Nanti kemungkinan apa namanya istilahnya. Mudah-mudahan nanti video yang saya buat nanti bisa ditonton oleh keluarga yang di sana kan. Di sana. Jadi pasti kan di sana kalau dan atau bisa tadi. Iya. Dia channel lancek. Channelnya Bekido. Bekido channel namanya. Nanti saya lihatkan. Oke, Pak, makasih Pak infonya, Pak.
Semoga video ini dapat mengobati rasa rindu akan kampung halaman yang bagi keluarga mungkin yang di Jawa sana ya, kepengen lihat oh ini suasana perkampungan Terenggasi rada baru di sini ya, TR71. Oke, makasih. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video yang dapat kita lihatkan suasana perkampungan Terenggasi rada 1 khususnya di TR71 ini. Kebetulan kita singgah tadi dipanggil karena hujan ya, minum kopi, jangan lupa diseruput kopinya. Oke, Adil Catalino, Bacur Amin, Kak Surga, Basengat, Kak Jibata. Dapat menentu orang Bali lagi. Ini aku bilang menentu orang Bali. Iya. Tahu sendiri.